Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan 16 besar Halo Open hari ketiga, Kamis 3 November 2022, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Halo Open hari ketiga babak 16 besar, Kamis 3 November 2022. Sektor tunggal putra, ranking 6 dunia, Anthony Shinisuka Ginting menang 2 game langsung atas ranking 17 dunia asal Jepang, Kodai Naraoka, dengan skor 21-13 dan 21-19. Sektor tunggal putra lainnya, ranking 23 dunia, Cesar Hiren Rustavito kalah permainan 3 game atas ranking 5 dunia asal Singapura, Loh Ken Yu, dengan skor 21-17, 15-21, dan 19-21. Sektor ganda putra, ranking 14 dunia, Leo Roli Carnando dan Daniel Martin kalah 2 game langsung atas ranking 1 dunia asal Jepang, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi, dengan skor 16-21 dan 18-21. Sektor ganda campuran, ranking 16 dunia, Rino Vivaldi dan Pita Ningtyas Mentari menang 2 game langsung atas ranking 103 dunia asal Prancis, Lucas Corpe dan Seron Baur, dengan skor 23-21 dan 21-11. Berikut pertandingan sektor lainnya. Jadwal sektor ganda campuran, ranking 26 dunia, Rehan Noval Kusharjanto dan Lisa Ayu Kusumawati akan menghadapi ranking 41 dunia asal Prancis, William Villager dan Anne Tran. Head to head pertemuan 0-0. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 7 dunia, Jonathan Christie akan menghadapi ranking 25 dunia, Chico Aura Dwiwardoyo. Head to head pertemuan 2-0 untuk keunggulan Jonathan Christie. Jadwal sektor tunggal putri, ranking 21 dunia, Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi ranking 9 dunia asal Thailand, Ponpawe Chok Wong. Head to head pertemuan 1-2 untuk keunggulan wakil Thailand. Itulah hasil dan jadwal Halo Open tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.